Curi tumpas 4 ditembak mati. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasrah mengutai delegasi Malaysia ke Doha, Qatar bagi menghadiri pengebumian Ismail Haniyeh. Jenazah pemimpin Hamas itu dikebumikan di tanah perkuburan Founding Iman Bandar Lusail hari ini. Datuk Seri Dr. Shamsul dan delegasi turut mendai solat jenazah di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang diadakan selepas solat Jumaat. Dalam hal itu, Wisma Putra turut menegaskan Malaysia akan terus bersolidariti dengan ahli keluarga, kepimpinan dan rakyat Palestin. Penderitaan dan pengorbanan rakyat Palestin yang tidak berbelah bahagi adalah epitome kehidupan Haniyeh yang telah memberikan keluarga, nyawa dan jiwanya dalam perjuangan untuk kebebasan, keamanan dan keadilan ke arah mensasikan sebuah negara Palestin yang berdaulat dan merdeka. Sementara itu, di Ibu Negara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dai kira-kira 3,000 jemaah menekan solat jenazah gaib buat Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Masjid Negara. Solat jenazah gaib yang diadakan sejurus selepas solat Jumaat itu dipimpin Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Husni, terus serta Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Polis menumpaskan sekumpulan penjenayah disyaki penculik selepas menembak mati 4 individu dalam insiden berbalas tembakan di Skudai Johor tengah malam semalam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zim berkata kumpulan itu dipercayai terlibat dalam kes penculikan 2 individu pada 11 Julai lalu. Kes membabitkan penculikan seorang lelaki warga China dan seorang wanita tempatan serta pembayaran wang tebusan dalam bentuk Bitcoin sebanyak 1.16 juta dolar Amerika. Mangsa dibebaskan pada 15 Julai selepas wang tebusan dibayar. Datuk Seri Muhammad Shuhaili berkata polis kemudian berjaya mengesan seorang suspek yang memandu kereta di Jalan Skudai Gelang Patah, Johor. Suspek mati dalam insiden berbalas tembakan dengan polis. Hasil siasatan lanjut membawa kepada satu lagi serbuan terhadap 3 suspek di sebuah rumah di Taman Impian Emas Skudai pada 12:05 tengah malam semalam. Ataupun ditembaklah. Dalam konteks tersebut, kita telah membalas tembakan dan ketiga-tiga penghuni rumah itu juga tumpas dan mati ditembak. Dan dalam konteks ini kita telah menemui 2 pucuk senjata dan 1 parang dalam konteks mereka semasa mereka menyerang pihak polis. Menurutnya, polis kini sedang menyiasat di mana wang tebusan yang dibayar itu disimpan. Telah membekas 5 orang lagi untuk membantu siasatan. Kejadian ini semua kita siasat di bawah 307 kanun kesesaan. So, siapa-siapa yang mempunyai maklumat lanjut berkaitan dengan kes culik ini ataupun apa juga maklumat berkaitan suspek-suspek ini, nanti kita harap dapat tampil ke depan untuk membantu siasatan polis. Individu dalam video yang tular menggunakan senjata api membekas seorang lelaki disahkan adalah anggota polis. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Razlan Abdul Hamid berkata individu itu adalah anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang. Menurutnya, anggota polis berkenaan sedang menahan lelaki yang disyaki menghalang serta menggunakan kekerasan jenayah terhadap penjawat awam di Relau pada 5.45 petang Rabu lalu. Beliau berkata suspek bertindak agresif dengan cuba melarikan diri dan hampir melanggar anggota polis yang berada di lokasi namun berjaya ditahan.
bahan. Pemeriksaan lanjut menemukan satu bungkusan plastik mengandungi dadah dipercayai jenis heroin dengan anggaran berat 10.35 gram. Menurutnya, sehari sebelum kejadian, suspek sama telah melanggar seorang anggota polis ketika melarikan diri daripada ditahan sehingga menyebabkan kecederaan kepada anggota polis. Suspek direman selama 4 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 186 dan Seksyen 354 Kanun Keseksaan serta Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya. Dua anggota polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kajang hari ini atas tuduhan memeras wang RM300 daripada seorang lelaki warga Myanmar. Kompol Nik Rizwan Nikman, 39 tahun dan Konstabel Muhammad Najmi Muhammad Khodri, 27 tahun, didakwa melakukan pemerasan kepada Wai Lin Pio, 29 tahun. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tepi jalan Jalan Taming Sari 1, Balakong pada 28 Julai lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan. Pada 29 Julai lalu, media melaporkan dua anggota polis ditahan susulan video tular memaparkan mereka dipercayai memeras seorang lelaki. Seorang lagi suspek kes sama di Jalan Sungai Pening, Kampung Pasir, Semenyih Tampin menyerah diri di ibu pejabat polis daerah Kajang hari ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata suspek kini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Menurutnya, setakat ini seramai 4 suspek telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes tersebut diminta hadir ke ibu pejabat polis daerah Kajang untuk berkongsi maklumat. Semalam, media melaporkan 3 anggota polis terlibat dengan kes samun di sebuah rumah di Jalan Sungai Pening, Semenyih. Jabatan Imigresen menggempur deretan kedai di Pusat Perniagaan Kinrarat di Puchong yang dikuasai warga asing dipercayai menggunakan lesen Alibaba dalam satu operasi semalam. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusso berkata seramai 71 warga asing termasuk 16 wanita dan 2 kanak-kanak lelaki ditahan dalam operasi itu. Menurutnya, operasi bermula pada pukul 11.50 pagi itu membabitkan 92 pegawai dan anggota pelbagai pangkat dari bahagian penguasaan Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya. Serbuan dibuat berdasarkan aduan awam dan risikan yang dijalankan selama seminggu. Warga asing yang ditahan terdiri daripada warga Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan dan India. RM2,750 gram minyak masak paket disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Johor di sebuah premis di Johor Bahru kemarin. Pengarah KPDN Johor, Lilis Saslinda berkata, serbuan dilakukan hasil aduan pasukan polis marin Johor Bahru berkaitan aktiviti penyelewengan minyak masak. Menurutnya, hasil pemeriksaan mendapati premis yang disebut tidak mempunyai sebarang dokumen untuk menyimpan dan memasarkan minyak masak. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan. Kesemua minyak masak bersama sebuah lori disita dengan nilai rampasan dianggar berjumlah RM21,750. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Kastam Perlis menyita 4 kenderaan di sekitar Perlis atas kesalahan tidak berkastam dan tinggal lebih lama di Semenanjung. Kesemua kenderaan berkenaan melibatkan cukai kira-kira RM3.86 juta. Pengarah Kastam Perlis Ismail Hashim berkata kenderaan terbabit disita pada 25 Jun dan 3 Julai lepas. Menurutnya, ia membabitkan 2 kenderaan bernombor pendaftaran Thailand dan 2 lagi didaftarkan di Pulau Bebas Cukai Langkawi termasuk sebuah kereta mewah jenis Bentley. Maknanya kita tahu perjalanan kita, dari perjalanan kita berapa hari kan. Maknanya kita kena alert. Maknanya kita jangan mengharapkan orang lain memberitahu. Jangan kita mengharapkan pihak kastam beritahu. Kita memaklumkan begitu saja. Tapi yang diri kita sendiri, itu adalah kenderaan kita ataupun kawan kita ataupun pihak lain ke kan. Tapi bila dalam keadaan itu berlaku, menyebabkan terpaksalah menghadapi situasi sebegini. Maknanya kena peka beberapa hari semua tu.
kena ingatlah dari situ. Sementara itu, dalam kes berasingan, Kastam Polis turut merampas barang runcit seberat 1,216 kilogram dan 116 kilogram minyak masak bernilai RM18,320 dalam dua rampasan berasingan pada 1 Julai dan 24 Julai di Padang Besar. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak menolak kemungkinan akan memanggil semula semua pihak yang terlibat dalam siasatan kes kematian Teo Beng Hock sekiranya mendapat arahan membuka kembali kes tersebut. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhali Muhammad Azim berkata pihaknya sedang menunggu arahan lanjut berhubung keperluan membuka semula siasatan kes berkenaan. We'll see the necessity for us to call everybody. Kalau kita buka balik, means that we will start baliklah semua. Kan, apa juga maklumat terbaru yang mereka ada, kita harus nilai semula lah. Kan, the possibility of to call them back is very likely. Semalam, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata kerajaan bersetuju untuk polis membuka semula kertas siasatan kes itu. Kementerian Dalam Negeri KDN telah menganjurkan sesi libat urus belanjawan 2025 yang melibatkan 8 kluster. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, belanjawan 2025 memfokuskan aset dan kebajikan pasukan keselamatan di bawah KDN. Sebagai keutamaan, terutama dari segi aspek kebajikan, aspek yang saya tekankan pada bajet tahun lepas, kami akan teruskan lagi. Macam tahun lepas kami berjaya untuk memulihkan hampir 151 pos hadapan PJA. Sejumlah kuartus dapat kami baik pulih dengan memanfaatkan peruntukan sekitar 300 juta. Kemudian kami juga dapat menyelesaikan isu perumahan ESKOM di Pantai Timur Sabah. Dalam pada itu, beliau turut menekan mengenai projek perintis Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan MCBA di beberapa pintu masuk negara. Kami berada di Rantau Panjang dan Golok, juga antara pintu masuk yang termasuk dalam perintis MCBA yang akan dibincangkan besok dalam pertemuan bilateral di antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar dan Serita. Tular, kononnya baju Pakatan Harapan, dilarang dipakai semasa pilihan raya kecil Nenggiri. Pesanan WhatsApp yang berlegar dakwa, arahan dikeluarkan pengerusi UMNO Kelantan. Yang dibolehkan hanya baju UMNO, Barisan Nasional atau bebas. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Ia turut disangkal individu yang dituduh keluarkan arahan. Beliau yang nafikan perkara itu sifatkan ia konspirasi politik kotor. Jelas beliau, seluruh jentera parti yang membentuk kerajaan perpaduan kekal fokus menghadapi pilihan raya kecil Nenggiri. Jangan cemar demokrasi dengan fitnah, hanya yang tak matang gemar permainan politik sedemikian rupa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, Himpunan Pembebasan Palestin di Stadium Azizah Arena Bukit Jalil hari ini jadi platform terbaik rakyat Malaysia menyampaikan mesej lebih jelas menentang kezaliman rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Perhimpunan itu juga menjadi simbol ketegasan dan rasa marah rakyat negara yang mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Himpunan ini antara lain sebagai satu lagi
susulan daripada pelbagai siri bantahan dan juga kita kata apa, kita punya pendekatan dan juga pendirian kita dalam hal yang berlaku di Palestin sebagai contoh. Dan lebih-lebih lagi kalau kita anggap bahawa himpunan kali ini bukan saja yang digerakkan secara sama oleh rakan-rakan civil society, masyarakat sivil, ABIM, IKRAM, MAHA, Global Peace Mission, Op Ehsan dan semua, tapi melibatkan juga agensi kerajaan. Dan lebih bermakna apabila kehadiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang menyatakan komitmen beliau untuk hadir untuk memberikan pidato kemuncak pada malam tersebut. Himpunan dijadualkan bermula pada pukul 6 petang. Turut dijemput tokoh pimpinan daripada agama Buddha, Kristian dan Hindu. Meta dijangka memberi penjelasan berhubung tindakannya menurunkan hantaran Perdana Menteri dan beberapa pemimpin lain berhubung pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh minggu depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata tindakan itu dipercayai bukan dilakukan di peringkat pengurusan Meta rantau ini. Kita ada pertimbangan, jadi saya nak dapatkan, nak tunggu dulu nak dapatkan penjelasan daripada pihak Meta. Sebab saya lihat pasukan di rantau ini mereka pun sangat-sangat keliru kenapa tindakan ini berlaku, dan saya lihat ini bukan tindakan di pihak mereka, jadi saya tak salahkan mereka. Kita tunggu penjelasan yang lebih mendalam. Saya difahamkan mungkin akan ada delegasi daripada pihak Meta yang akan datang ke Kuala Lumpur minggu depan. Kita bagi masa sehingga mereka datang untuk bagikan penjelasan. Program khas peralihan lesen memandu Malaysia LMM motosikal kelas B1 atau B2 kepada kelas B diperkenal bermula 1 Oktober ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan ia membolehkan pemegang lesen kedua-dua kelas tersebut beralih kepada lesen motor kelas B mengikut syarat-syarat ditetapkan. Jelas beliau antara syarat permohonan telah pemohon telah memegang lesen kelas B1 atau B2 secara aktif untuk tempoh berterusan minima 10 tahun. Syarat ini bagi memastikan tahap kompetensi dan pengalaman pemanduan kenderaan motosikal bagi mana-mana individu sebelum beralih kepada motosikal berkuasa besar. Kita telah membuat keputusan bukannya menghadkan had umur, tetapi melihat kepada tempoh pengalaman mereka, iaitu sekurang-kurangnya mesti ada 10 tahun pengalaman membawa motosikal, menghadiri dan lulus program pengarahan dan penyesuaian ke kenderaan motosikal berkuasa 500cc. Jelas beliau lagi, program khas pengarahan tersebut tidak mempunyai tempoh masa tamat. Sementara itu, lesen memandu Malaysia motosikal kelas B1 tidak lagi dibuka kepada orang ramai bermula 1 Oktober ini. Ia berikutan lesen kelas B1 akan digabungkan dengan kelas lesen B. Penggabungan ini ditetapkan setelah mengambil kira permintaan mendapatkan LMM kelas B1 adalah terlalu rendah pada setiap tahun kerana orang ramai akan terus memilih mendapatkan kelas B sahaja. Dalam pada itu, orang ramai memberikan respon positif dengan pelaksanaan program khas peralihan lesen berkenaan. Bagus sebab rakyat sangat memerlukanlah. Dari segi kos untuk menampung lesen B4 ini sangatlah mahal. Jadi lagi mudahlah untuk rakyat Malaysia ini ambil lesen B4 ini. Alhamdulillah bagus bagi saya. Untuk mendapatkan lesen B4 ni murahlah, dalam 160 je. InsyaAllah saya pun nak dapatkan peralihan khas ini. Saya ada lesen memandu melebihi 10 tahun. Sangat memudahkan dan menjimatkan kos rakyat semua.
Persidangan Perikatan Industri Penjahitan Asia ke-28 FAMT 2024 berlangsung di Ibu Negara sehingga 6 Ogos ini. Persidangan Anjuran Persekutuan Persatuan-Persatuan Tukang Jahit Malaysia itu menghimpunkan lebih 300 tukang jahit dan pereka fesyen dari 14 negara di Asia dan Eropah. Pelancaran FAMT 2024 disempurnakan Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Yoh Sun Hin. Terhadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Isa dan Presiden Persekutuan Persatuan-Persatuan Tukang Jahit Malaysia, Sam Ng. FAMT bertujuan mempamerkan kemahiran dan bakat individu selain menggalakkan pertukaran ilmu antara profesional industri dari pelbagai negara. Industri jahitan bukan sahaja menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan pasaran buruh negara, tetapi juga kepada sejarah industri dan warisan budaya. Jenazah Adun Mahkota Datuk Sharifah Azizah Said Zain selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Radatul Sakinah Kampung Tengah Keluang pada pukul 5.25 petang tadi. Terdahulu jenazah disembahyangkan di Masjid Jamek Kampung Tengah Keluang. Lebih 200 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Ketua Pergerakan Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Dia sangat mesra, dia sangat-sangat mesra orang dia dan pemurah. Dia memang sangat pemurah. Dan kalau exco meeting tu, kalau rakan-rakan exco tahu, dan kita memang akan kehilangan dia lah. Sebab makanan dia akan bawa, sebab dia memang pemurah tau, dan dia baik hati orangnya, dan betul-betul seorang sahabat. Seorang sahabat yang tak ada gantinya lah. Untuk saya sendiri. Datuk Sharifah Azizah, 63 tahun, meninggal dunia kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi ketika menerima rawatan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Keluang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Adun Mahkota Datuk Sharifah Azizah Said Zain yang meninggal dunia tengah hari tadi. Datuk Seri Anwar melalui hantaran di aplikasi X mendoakan agar keluarga almarhumah diberi kekuatan serta ketabahan selain bermohon agar almarhumah diampunkan segala dosa dan diberi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikan secara percuma raikan kemeriahan semasa sukan terbesar dunia ini bersama kami di RTM, penyiar rasmi. Perkembangan Sukan Olimpik 2024, bergu wanita negara Pilihan dan MT Nah gagal melangkah ke final selepas tumpas kepada gadingan China Cheng Qin Chen dan Jia Yifan di Port de la Chapelle Arena. Qin Chen dan Yifan. Dalam pada itu, bergu wanita negara Pilihan dan MT Nah mahu terus kekal fokus biarpun gagal melangkah ke final. Jelas Pilihan, perjuangan mereka belum tamat apabila bakal beraksi dalam penentuan pingat angsa. Kita memang fokus every point, jangan give up easy sampai habis lah. So kita mau fokus kita punya gameplay, keep our momentum, jangan down lah. Ambil yang positif hari ini untuk hari esok. Sementara itu, hasrat bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wo Yi untuk perbaiki pencapaian di temasya Olimpik 4 tahun lepas tidak kesampaian. Mereka tumpas kepada pilihan utama Liang Weikang dan Wang Chang dari China dalam pertarungan 3 set. Sementara itu, biarpun kecewa, Wo Yi akui mereka sudah memberikan segala-galanya yang termampu untuk cuba mencipta sejarah. Namun masih belum berjaya.
perasaannya? Kita hari ini sudah cuba yang terbaik lah. Kita dah bagi yang semua kita ada. Cuma kadang-kadang yang berapa poin tu kita tak dapat kontrol. Bagi area mereka, harus segera melupakan kekalahan ini dan fokus untuk perebutan pingat gangsa. Rasa-rasa ini kita pernah experience. So kita tahulah macam mana. Memang kalah pun tak kalah. Memang kita kena fokus lagi lah untuk last match. Perkembangan hoki, skor hoki wanita kebangsaan memulakan siri jelajah di Wales dengan keputusan seri 2 sama menentang pasukan tuan rumah di Cardiff. Perlawanan yang berlangsung di Pusat Sukan Nasional Wales menyaksikan Anit Umairah Baharudin membuka jaringan menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-40 diikuti gol Nur Afiqah Shahzani Azhar 4 minit kemudian. Wales mendapatkan jurang dengan gol padam pada minit ke-49 dan menyamakan kedudukan menerusi penalti strok 3 minit sebelum tamat perlawanan. Perlawanan persahabatan seterusnya akan menentang Wales diikuti pada 4, 7, 9 dan 10 Ogos. Siri jelajah ini merupakan persiapan Seri Tigris untuk kejohanan trofi juara-juara wanita Asia 2024 hujung tahun ini. Sekian berita tengah malam RTM, penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Saksikan wira-wira negara beraksi, doakan kejayaan mereka membawa pulang pingat emas. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.